Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, terutama saudara-saudara saya warga Nahduyin atau warga NU yang saya hormati, pada edisi kali ini kita akan membicarakan tentang kebijakan atau keputusan organisasi Nahdlatul Ulama. Kalau yang tertinggi itu adalah PBNU, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Karena dari waktu ke waktu organisasi ini sering mengeluarkan kebijakan dan keputusan-keputusan. Keputusan dan kebijakan ini tidak jarang menuai kontroversi di kalangan umat Islam. Nah, dari sini akhirnya timbul satu pertanyaan. Nah, pertanyaannya, apakah PBNU masih layak menjadi rujukan umat Islam pada masa sekarang? Atau menjadi hakim ketika terjadi perbedaan di kalangan umat Islam? Ini yang akan kita bicarakan. Nah, perlu diketahui NU atau Nahdlatul Ulama itu organisasi keagamaan yang basisnya adalah masyarakat beragama Islam dan ulama sebagai komandan, pemegang komando. Sebagai konsekuensinya, karena NU ini memang artinya Nahdlatul Ulama kan kebangkitan ulama, maka bagaimana kepengurusan NU harusnya diisi oleh orang-orang yang taat beragama dan ulama. Artinya, gak siapa saja mestinya menjadi pengurus NU. Harus ulama dan taat beragama. Mestinya begitu di pengurus NU. Yang pertama. Kemudian lagi, kebijakan atau keputusan yang diambil oleh NU juga harus mengutamakan atau mengedepankan pertimbangan agama yang diputuskan oleh para ulama yang dapat dipercaya. Jadi yang memutuskan jangan politisi, tapi ulama. Karena itu, apabila NU diisi oleh orang-orang yang tidak taat beragama, misalnya politisi yang punya kepentingan politik, atau yang duduk bukan ulama tapi pejabat, misalnya wali kota atau apa, maka bagaimana? Ini akan berpotensi roda perjalanan organisasi akan keluar dari rel atau khitah yang dibangun oleh para pendiri NU. Dan ini sekarang benar-benar terjadi di NU, terutama di level PBNU, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Dari sini akhirnya memunculkan banyak pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah kebijakan dan keputusan PBNU masih layak dijadikan rujukan oleh umat Islam saat ini dalam urusan agama? Ini pertanyaan pertama. Jawabannya, kebijakan dan keputusan PBNU dalam urusan agama boleh dijadikan rujukan oleh umat Islam apabila sesuai dengan pendapat ulama dulu yang mu'tabar. Artinya ya, para ulama dulu yang setia berpegangan dengan mazhab yang empat, akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Sufiyah, itu bisa diterima. Tapi apabila tidak sesuai, kebijakan keputusannya agak sesuai dengan pandangan para ulama dulu, maka hukumnya jelas tidak boleh diikuti. Dan ini tidak jarang akhir-akhir ini kebijakan keputusan hukum di Nahdlatul Ulama gak sesuai dengan ulama dulu dan disebarkan oleh mereka. Nah, dalam hal ini Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari berkata, ini saya catatkan bahasa Indonesianya. Kata beliau, setelah masa generasi salaf yang dikatakan sebagai sebaik-baik generasi,
semakin jauh dari masa kita sekarang dan amanat telah banyak diabaikan. Jadi kata Ki Hasyim, amanat sekarang banyak diabaikan. Maka kita tidak dibolehkan berpegangan kepada pendapat para ulama yang jahat, ulama su, seperti para hakim yang curang dan para mufti yang mengikuti hawa nafsunya. Kecuali apabila mereka menisbatkan apa yang mereka katakan kepada sebagian ulama salaf yang dikenal jujur, konsisten, istiqomah dalam agama dan amanat bisa dipercaya. Baik penisbatan itu secara eksplisit, terang-terangan maupun secara implisit. Demikian pula kita tidak boleh berpegangan pada pendapat yang tidak kita ketahui apakah ia telah memenuhi syarat-syarat melakukan ijtihad atau tidak. Ini pendapat ulama yang tidak jelas ini. Artinya apa? Kebijakan PBNU atau pengurus Nahdlatul Ulama itu harus dilihat sesuai apa enggak dengan pandangan ulama dulu. Ini dalam urusan agama. Ini pertanyaan kedua. Apakah kebijakan PBNU dalam bidang politik untuk saat ini dan ke depan boleh dijadikan rujukan oleh umat Islam? Boleh enggak? Misalnya kayak baru-baru ini pertemuan di Surabaya, PBNU mengumpulkan pengurus wilayah, pengurus cabang, lalu instruksi disuruh sami'na wa ato'na sam'an wa ta'atan dukung paslon Prabowo Gibran. Boleh enggak? Jawaban, hukumnya ditafsil, dirinci sebagai berikut. Pertama, apabila yang mengambil kebijakan di PBNU itu ulama dan orang baik. Memang kebijakan dari ulama dan orang baik ya. Umat Islam tetap tidak wajib mengikuti kebijakan dan anjuran PBNU dalam urusan dunia dan politik. Tetap gak wajib. Umat Islam diutamakan mengikuti jejak para ulama dulu yang dikenal soleh, yang istiqomah. Kalau yang sekarang gak wajib diikuti. Dasarnya mana? Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mata. Fa innal hayya la yu'manu alaihi alfitnah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, siapa di antara kamu yang akan mengikuti keteladanan? Maka ikutilah keteladanan para ulama yang telah meninggal dunia, guru-guru kita dulu yang sudah wafat, yang tidak menerima rishwah, ya. Mengapa? Jangan ikut yang masih hidup, karena ulama yang masih hidup tidak dijamin aman dari fitnah, kuat dari godaan duniawi, gak dijamin yang masih hidup. Jadi utamakan mengikuti ulama-ulama dulu yang soleh-soleh itu, yang dijadikan pedoman. Itu kalau ulama yang sekarang ini, ulama yang benar-benar ulama dan baik. Ini jawaban pertama, tafsir yang pertama. Yang kedua, apabila kebijakan PBNU dalam hal politik, misalnya mendukung salah satu paslon, kemarin dukung Prabowo Gibran, karena alasan mengikuti jejak penguasa yang ternyata plin-plan misalnya, terbukti penguasa itu suka berbohong dan zalim, maka mengikuti PBNU hukumnya haram berdasarkan hadis berikut ini. An Ka'b bin Ujrah radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaha satakunu ba'di umara yakzibuna wa yadhlimun, faman dakhala alaihim fasaddaqahum bikidhbihim wa a'anahum ala zulmihim falaysa minni walastu minhu walaysa biwaridin alayya alhawd. Wa man lam yusaddiqhum bikadzibihim wa yu'inhum 'ala dhulmihim fa huwa minni wa ana minhu wa huwa waridun 'alayya al-hawd. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa An-Nasa'i fil Kubra wa shahahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sesudahku akan ada para penguasa yang berbohong dan berbuat zalim. Penguasa berbohong dan zalim itu biasa. Maka barang siapa yang masuk kepada mereka lalu membenarkan kebohongan mereka, penguasa berbohong dibenarkan dan membantu kezaliman mereka. Oh, sudah jelas zalim kok dibantu, maka ia bukan termasuk golonganku, bukan termasuk golongannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bukan termasuk golongannya dan tidak akan mendatangi aku di Telaga Al-Kautsar.
Kalau enggak mendatangi Rasulullah di Telaga Al-Kautsar, lalu mau minum di mana? Kan di situ tempat minumnya. Dan barang siapa yang tidak mempercayai kebohongan mereka, enggak percaya pada kebohongan penguasa yang bohong, dan tidak menolong kezaliman mereka, maka ia termasuk golonganku. Aku termasuk golongannya, dan ia akan mendatangi aku di Telaga Al-Kautsar. Ini balasan yang tidak mau mendukung ini ya, penguasa yang zalim dan berbohong. Jadi diakui sebagai golongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyatu dengan Rasulullah dan akan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Telaga Al-Kautsar. Ini tafsil rincian yang kedua. Lalu rincian tafsil yang ketiga. Apabila yang mengambil kebijakan di PBNU adalah orang-orang lingkaran kekuasaan, orang-orang politik. Misalnya menjadi wali kota, menjadi wantimpres, atau orang-orang yang mukhalathah, bercampur dengan kekuasaan dan urusan duniawi. Misalnya gemar menerima riswah politik dari penguasa, misalnya. Maka bagaimana umat Islam harus menjauh dan berhati-hati dengan PBNU berdasarkan hadis berikut ini. An Anas bin Malik radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al ulama umana ur-rusul ma lam yukhalitu as-sultan wa yudakhilu ad-dunya fa idza khalatu as-sultan wa dakhalu ad-dunya faqad khanu ar-rusul fahdharuhum akhrajahu ad-Dailami war-Rafi'i. Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, para ulama itu pembawa amanah para rasul yang dipercaya menyampaikan ajaran para rasul selama tidak bercampur dengan penguasa. Enggak bercampur ya dengan penguasa dan tidak memasuki urusan dunia, artinya enggak ngurus dunia. Kayak misalnya sudah jadi pengurus NU, dia kalau ceramah tentang IKN atau apa yang urusannya dunia, bukan urusan NU. Ceramahnya itu. Apabila mereka ulama ini, kalau ulama ini bercampur dengan penguasa dan memasuki urusan dunia, maka mereka telah berkhianat kepada para rasul, maka jauhilah mereka. Jadi dekat-dekat aja jangan, jauhi, apalagi mengikuti kebijakannya. Ya, hadis riwayat Imam Ad-Dailami dan Imam Ar-Rafi'i. Kemudian lagi keempat, ya, nah, ini keempat. Apabila ajakan PBNU mendukung salah satu paslon, alasannya karena selama ini telah mendapatkan proyek duniawi dan janji jabatan menteri untuk sekjen misalnya, dan atau mendapatkan riswah politik yang dibagi-bagikan kepada orang-orang yang hadir ketika pertemuan misalnya, dapat uang. Maka mengikuti ajakan PBNU untuk memilih paslon tersebut hukumnya haram. Berdasarkan hadis ini, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim rajulun ala fadli ma'in bit tariq yamna' minhu ibn as-sabil wa rajulun bay'a imaman la yubay'ahu illa lidunya in a'dahu ma yuridu wa falahu wa illa lam yafilahu wa rajulun yubay'u rajulan bisil'atin ba'dal 'ashri fa halafa billah laqad u'tiya biha kadza wa kadza fa saddaqahu fa akhadhaha wa lam yu'ta biha rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Berarti Allah murka pada dia. Kalau Allah murka, berarti salah berat. Allah tidak akan membersihkan dosa-dosa mereka. Dosanya gak dibersihkan, gak diampuni. Gak dibersihkan ya. Dan mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Siapa itu? Berarti berat ini salahnya. Pertama, seorang laki-laki yang memiliki kelebihan air di perjalanan dan tidak mau memberikannya kepada musafir yang membutuhkannya. Ini pelit banget ini. Airnya lebih, gak mau dikasihkan pada orang yang sangat butuh. Yang pertama, yang kedua, seorang laki-laki yang membaiat atau memilih seorang pemimpin.
Ya membaiat, memilihnya karena dunianya saja, karena kepentingan dunia. Apabila pemimpin itu memberinya dunia, ia akan setia memenuhi baiatnya. Dan jika tidak, maka tidak memenuhi. Artinya apa? Membaiat, memilih pemimpin karena dunia itu gak boleh. Karena di dalam agama, memilih pemimpin itu juga menjadi urusan di dalam agama. Ada hukum agama. Gak serta-merta siapa saja pilih. Gak bisa begitu, apalagi pakai uang riswah. Ketiga, seorang laki-laki yang melakukan tawar-menawar sesuatu dengan orang lain setelah asar. Lalu penjual itu bersumpah demi Allah bahwa barang itu telah dibelinya dengan harga sekian. Dan lalu pembeli mempercayainya dan mengambilnya padahal harganya tidak demikian. Ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Lalu pertanyaan ketiga, bolehkah orang-orang yang duduk di kepengurusan NU misalnya di PBNU mengumpulkan bawahannya untuk mendukung paslon tertentu dengan alasan atas nama pribadi dan bukan organisasi pribadi? Maka jawabannya adalah apabila orang tersebut diminta untuk mendukung paslon tertentu karena posisinya di kepengurusan NU dan seandainya tidak punya posisi, ia tidak akan dibiayai riswah politik dan diminta mengerahkan dukungan, maka alasan atas nama pribadi itu bohong dan haram berdasarkan hadis berikut ini. An Abi Humid As-Sa'idi radhiyallahu an qal ista'mala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan minal azdi yuqalu lahu ibnu ludbiyah ala shadaqah falamma qadima qala hadza lakum wa hadza uhdiyali qala sallallahu alaihi wasallam fa hal la jalasa fi baiti abihi aw baiti ummi fayanzura yuhda lahu amla walladhi nafsi biyadih la ya'khudhu ahadun minhu shay'an illa ja'a bihi yawmal qiyamati yahmiluhu ala raqabatihi in kana ba'iran lahu ruqa aw baqaratan lahu khuwar aw syatan tay'ar thumma rafa'a biyadihi hatta ra'ayna 'ufrata ibtayhi allahumma hal ballaghtu allahumma hal ballaghtu thalasan rawahu al-bukhari wa muslim. Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu an berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat seorang laki-laki dari suku Azad yang dikenal dengan Ibnu Ludbiyah sebagai petugas zakat. Ketika ia datang, petugas ini berkata, "Ini hak kalian nih zakat dan ini hak saya sebagai hadiah bagi atas nama pribadi saya. Ini pribadi saya. Atas nama pribadi." Lalu bagaimana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, coba saja ia duduk di rumah ayahnya atau rumah ibunya, lalu lihat apakah ia akan mendapatkan hadiah atau tidak. Demi dia yang jiwaku berada pada kekuasaannya, tidaklah seseorang mengambil sesuatu dari hal itu, kecuali akan datang pada hari kiamat yang akan ia pikul di lehernya. Apabila yang ia ambil berupa unta, akan bersuara unta, atau yang dia ambil berupa sapi, akan bersuara sapi. Dan atau kambing, suara kambing, maka akan bersuara kambing. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya sehingga kami melihat putihnya kedua ketiak beliau seraya bersabda, "Ya Allah, apakah aku telah menyampaikan pesan ini? Apakah aku telah menyampaikan pesan ini?" Beliau sallallahu alaihi wasallam berkata begitu sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nah, artinya apa? Seorang pengurus NU itu dia mengumpulkan bawahannya di hotel atau di mana, sengaja kumpulnya bukan di kantor wilayah atau di PB, tapi di hotel. Alasannya ini atas nama pribadi, gak ada NU-nya. Gak bisa seperti itu, karena dia didanai untuk acara itu atau mengumpulkan itu karena pengurus. Coba dia gak jadi pengurus, gak akan ditawari begitu-begitu sama orang yang punya kepentingan. Jadi artinya apa? NU ini dijaga. NU dijaga, diperhatikan, dilayani. Jangan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Itu gak boleh seperti itu. Nah ini saya kira ya beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Karena sekarang ini beredar isu-isu bahwa orang harus ikut Ketua NU, Rais Syuriah, gak ada seperti itu. Yang diikuti itu ajaran Islam yang sahih, yang diajarkan oleh kiai-kiai kita
kiai-kiai kita dapat dari guru-gurunya sampai bersambung kepada ulama salaf yang soleh, kepada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i kepada guru-gurunya, tabi'at tabi'in, lalu kepada tabi'in, kepada para sahabat, kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini saudara-saudara yang perlu kita bicarakan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.